Pemimpin berganti, harapan menyala, pencipta bersama. Bersatu kita bisa. Nusantara baru, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan mode landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Kali ini kami akan membuat gedung perusahaan listrik negara atau yang kita kenal PLN. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita persiapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt, atau mungkin bisa search dulu apa-apa saja yang berhubungan dengan perusahaan listrik negara. Oke, langsung saja kita menuju ke Google Terjemahan ya. Perhatikan baik-baik langkah-langkah dan penyusunan kata promnya. Seperti ini promnya ya. View Design Tower PT Perusahaan Listrik Negara. Bangunan berbentuk oval, ada logo petir, warna kuning, merah, dan biru. Bangunan yang unik dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape. Halaman yang luas, latar belakang yang hijau, realistis. Kualitas Ultra HD yang realistis. Oke, seperti ini susunan kata perintah atau promnya. Bos, bisa diikuti, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oke, kita akan berfokus untuk membuat tower PT Perusahaan Listrik Negara atau yang biasa disingkat PLN. Di mana PLN di perumahan kami itu sedikit-sedikit mati ya, tidak tahu kenapa. Padahal sekarang listrik sudah pintar. Mungkin saking pintarnya ada sedikit kerusakan langsung mati kodong. Dede curhat ki. Lanjut kita klik salin ya, yang icon kertas bertumpuk 2. Setelah itu kita ke step selanjutnya, yaitu kita masuk ke Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Kembali kami masih menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft ya sahabat desain. Nah setelah tampilan seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator in Bing, atau mungkin yang muncul Bing Image Creator ataupun intinya yang berbau Bing ya sahabat desain AD. Nah ini tampilan halaman depannya. Yang belum punya akun Microsoft silahkan daftar terlebih dahulu, ikuti langkah-langkahnya, pakai akun Gmail yang aktif. Setelah mendapatkan kode verifikasi, nah itu sudah bisa digunakan. Di halaman depan ini juga sudah banyak sekali disiapkan contoh prompt ya, tinggal klik salah satu gambar maka akan muncul kata perintah atau promptnya di samping gambar. Oke, kita lanjut. Kita nanti akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya ya, yang nanti bisa menjadi perbandingan untuk desain selanjutnya. Oke, langsung kita ke kreasi. Nah ini gambar 4 pertama dari desain gedung atau tower PT PLN ya sahabat desain. Langsung saja kita preview satu-satu. Nah ini menggunakan kata perintah yang udah kita susun di awal video tadi ya. Ini sama persis, tidak ada yang dirubah. Jadi ini hasilnya seperti ini, meskipun ini tampilannya tidak seperti petir. Nah kalau yang ini sangat-sangat sesuai keinginan. Ini juga bagus ya, ikonik, dan ini juga benar-benar cantik perpaduan warnanya. Oke, lanjut kita preview gambar 4 yang kedua. Tentunya kata perintah yang sama. Oke, langsung kita saksikan atau kita preview hasil selanjutnya atau gambar 4 yang kedua. Ini kalau dari masalah segi warna, ini terinspirasi dari logo warna PLN itu sendiri ya sahabat desain. Kalau petir itu adalah logo icon perusahaan listrik negara atau icon listrik ya sahabat desain. Oke, lanjut kita ke tutorial inti. Perhatikan baik-baik, kita membuat satu kali generate lagi ya. Kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan sebelumnya, kita klik silang. Setelah itu kita masuk ke dalam Google Terjemahan, tinggal kita klik salin kembali ya. Lanjut, setelah itu kita lanjut
kembali ke dalam Microsoft Bing, tinggal kita paste atau tempel kata perintah di kolom yang saya centang atau Ctrl V di keyboard. Setelah kita salin atau tempel kata perintahnya, kita tinggal menuju langkah terakhir, yaitu tinggal kita klik buat ya sahabat desain. Lanjut kita klik buat. Setelah kita klik buat, maka kita akan diberikan waktu menunggu selama 30 detik paling lama ya. Dede suka belibet kiko dong tahu wah, tidak ada apa-apa di, yang penting mengerti maki apa yang ku sampaikan toh. Lanjut ya, setelah kita tunggu beberapa detik maka hasilnya sudah muncul seperti ini ya. Langsung saja kita preview satu-satu hasilnya. Semoga ada hasil yang sesuai apa yang kita inginkan dari 12 gambar. Nah ini logonya sebetulnya bagus, cuman terbalik ya, atau mungkin sedikit abstrak. Untuk logo petirnya tidak ada masalah, tetapi dari masalah segi bangunan udah sangat-sangat unik ya, apalagi perpaduan warnanya sangat cantik. Nah kalau yang ini benar-benar sesuai apa yang kita inginkan, benar-benar cantik ya. Lanjut, jadi ini dari jauh pun bisa terlihat kalau itu pasti gedung PLN dengan ikon petir yang ada. Lanjut, nah ini gambar 4 terakhir, jadi semua gedungnya sangat-sangat ikonik. Oke, dari 12 gambar menurut sahabat desain semua, mana gedung yang paling relevan atau paling cocok yang bisa dijadikan referensi untuk pembangunan tower PT PLN di ibu kota Nusantara? Berikan komentar kalian di ibu kota di kolom komentar ya. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Sekali lagi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI, di mana hanya kebutuhan konten semata karena tidak mungkin juga dipakai dalam proyek PLN. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Pesan terakhir, ayo belajar desain menggunakan AI. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Biar tidak ketinggalan dengan orang-orang yang sudah benar-benar ahli menggunakan desain, menggunakan AI dalam membuat desain. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Enjoy. Jangan lupa bahagia. Langkah kita padu, kagum takaraku. Dari Sabang sampai Merauke, suara kita bergema. Satukan asa dan tujuan, menuju masa depan cerah.